keliling sekitaran Aeropas dalam bulan Ramadan. Apa saja kegiatannya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami dari anggota sektor Marau, sektor Aeropas, mengadakan giat cipta kondisi dalam bulan Ramadan, mengingat dari informasi masyarakat bahwasannya di WP, bekas WP daripada PT Hapam ini banyak kegiatan anak-anak remaja. Jadi makanya kita dari pihak kepolisian Aeropas mengadakan patroli dalam rangka menciptakan kondisi bulan Ramadan yang berjalan dengan baik, masyarakat melaksanakan ibadahnya aman dan lancar. Jadi sudah sampai kemana saja, Pak, keliling di malam hari ini? Baik, jadi kami mulai dari rumah adat Kecamatan Aeropas, lapangan Kecamatan Aeropas, sampai tadi ke SP2, mengingat tadi dari masyarakat banyak masukan-masukan laporan kepada pihak kepolisian bahwasanya pada malam minggu begini anak-anak remaja, anak-anak sekolah banyak
ngumpul-ngumpul di sana, minum-minum di sana. Jadi kami menyampaikan, menyarankan pada semua pada bubar, jangan melakukan karena mengingat jamnya udah melebihi batas giat daripada anak-anak tersebut. Jadi kita bubarkan demikian. Sejauh ini sudah ada ditemukan seperti tindakan-tindakan yang meresahkan, Pak? Baik, alhamdulillah kebetulan tadi setelah kita adakan kegiatan, namun dari beberapa yang kita lakukan belum ada kegiatan-kegiatan muda-mudi baik anak sekolah yang meresahkan pada masyarakat. Namun memang tadi memang kita temui tadi di lapangan Kecamatan Arupas itu ada ngumpul-ngumpul, namun tidak ada yang meresahkan warga Kecamatan Arupas demikian. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih informasinya. Baik, sama-sama.